Berikut merupakan video profil dari Depo Inovasi Electronics yang beralamatkan di Perum Chandra Kirana Regensi B203 Watu Gede Singosari Malang. Berikut merupakan toko dari Depo Inovasi Electronics. Untuk yang pertama, yakni Departemen Administrasi yang dihandle oleh Ibu Mary. Departemen ini melayani konsumen dalam penjualan produk baik offline maupun online. Yang kedua, Departemen Printer 3D. Departemen ini yang mengoperasikan mesin-mesin printer 3D yang mencetak part-part berbentuk 3D, baik untuk produk-produk maupun order dari konsumen. Yang ketiga, Departemen Mekanik. Job dari departemen ini yakni membuat perangkat-perangkat mekanika. Yang bertugas di departemen mekanik ini yakni Andri, Yesa, dan kawan-kawan. Departemen yang keempat yang kami miliki yakni departemen project. Di sini merupakan tempat untuk pengerjaan mesin CNC atau CNC router, robot drawing, dan juga yang sedang dikerjakan yakni 3D printer dan juga hybrid CNC. Teknisi yang bertugas ada Ibu Robi yang dibantu oleh Fajar dan juga Vito. Ini merupakan tempat produk yang jadi. Contohnya adalah hasil pengerjaan proyek yang siap dikirim ke konsumen. Ini merupakan CNC ukuran kerja 100x100. Teknisi yang bertugas adalah Bapak Karis. Contoh material yang digunakan adalah styrofoam dengan hasil. Kemudian ini adalah contoh area kerja menggunakan material kayu MDF. Selanjutnya, di sini merupakan tempat hasil produk olahan dari mesin CNC. Produk yang dikerjakan di sini yakni drilling, cutting, ukir dengan material kayu MDF, plywood, akrilik, dan sebagainya. Ini merupakan contoh hasil kerja potong kayu MDF. Teknisi yang bekerja yakni Bapak Yusri.